Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri gala dinner lepas sambut Rektor Universitas Pertahan Unhan. Dalam kesempatan ini, Menhan Prabowo memberikan souvenir kepada Laksdia TNI Pun Amarullah Oktavian yang sebelumnya menjabat sebagai Rektor Unhan IRI. Saya berharap Bapak Rektor yang baru makin sukses. Terima kasih Bapak Menhan atas kesempatan yang diberikan. Dan kami selalu berdoa Bapak walau sukses, sehat, dan siap kami untuk mengabdi di bawah kepemimpinan Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Tentunya ini merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi kami, Bapak, secara pribadi dan keluarga. Tapi kami juga menyadari bahwa di balik itu semua ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus kami tunaikan dengan sebaik-baiknya untuk memajukan Universitas Pertahanan sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Bapak. Oleh karena itu kami bertekad untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Bapak Prabowo Subianto, kami silakan. Saya ingin menyampaikan souvenir, sebuah keris. Keris adalah lambang seorang kesatria, seorang panglima perang. Sebagai penghargaan saya atas semangatmu, atas pengabdianmu pada negara dan bangsa, atas kerja kerasmu. Dan bisa seperti ini karena prestasi Anda. Terima kasih. Setiap TNI, pengetahuan, karikatur ini memberikan makna yang sangat dalam. Atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan, sehingga pada malam ini kami dapat hadir di tempat yang mulia ini. Selamat makan. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Ini, apa kira-kira ini? Aduh.